Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah siren yang kekuatannya 60 watt, oke ya. Ini adalah siren apa ya? Welen HF ya. Jadi untuk di ini video kita akan nge-review sebuah siren buat kendaraan, yaitu siren HF. Yang kemarin Landon dan sekarang kita yang HF ya. Tuh. No. Welen tulisannya ya. Di sini ada tombol on off. Tombol on off dan di sini ada 4 tombol ya. Nanti kita coba semuanya. Di sini ada juga 2 tombol kebiasaan ya, kalaunya Welen itu ada tombol otomatisnya, tapi enggak tahu kemungkinan nggak ada yang 4 ini, kemungkinan ada 2 di belakang ini ya. Itu di sini juga ada jack buat mikrofon ya. Sini dia menggunakan baut scope oke. Dan kita kembali ke aki di ampli ya. Di sini ada amplinya kecil dan ringkas buat kendaraan ya. Bentar, so angin aku. Dengan body yang kecil dia mudah dimasukin dimanapun ya, di depan kendaraan atau di bawah kendaraan juga muat. Oke, panjang talinya ini 1,5 meter, lebih-lebih dikit lah, lupa juga kemarin pas diberitahu. Nah di sini ada kabel kuning adalah untuk kabel tua ya, kabel tua atau speaker. Kabel putih dan merah ini untuk min dan plus. Nih, kalau merah berarti plus, kalau yang putih berarti min ya. Oke. Ini rekomendasi untuk toanya menggunakan 15 atau 10 watt ya. Kalau 100 watt itu takutnya panas amplinya nantinya. Bisa nggak tahan, oke. Berhubung di sini gua nggak punya tua yang ringan, jadi cuman yang ada yang ini saja, tapi nggak masalah. Ini ada toa model TS200N yang seri A nya yang grade A nya ya, jadi nggak masalah. Ini toa bisa menampung watt, beberapa watt ya. Untuk kekuatan arusnya dia menggunakan 12 volt ya, juga bisa 24, tapi tidak rekomendasi karena kalau dipaksakan di 24 dia bisa panas dan amplinya bisa jebol ya. Tapi kalau kalian mau coba silahkan, tapi kalau aku bilang itu tidak rekomendasi ya, tidak rekomendasi dikarenakan takutnya jebol nantinya. Oke. Nah jadi untuk yang gua gunakan adalah aki ukuran 12 volt saja. Ini yang hitam, ingat ya, hitam ini adalah yang di putih ini. No. Nyangkut. Tuh, kita pasang. Dan yang merah kita pasang di sini juga ya. Yang merah. Nah, kurang cepet tuh. Kenapa sih ininya? Nanti ku upgrade dah. Nih, udah ya, yang merah sudah. Jangan sampai ke nyatu kabel-kabelnya. Ingat, merah adalah tanda tambah. Kalau yang hitam tambahnya kurang. Oke, sip. Nih. Ingat, jangan sampai kabelnya menyatu satu sama lain ya. Usahakan misah. Ya. Nih, ini ada. Aduh, ini kenapa lancar kabelnya? Malah nyetrum lagi. Ya udahlah. Gimana nih? Yuk, nggak masalah di bawah asal jangan nyatu ya. Di sini ada tombol on off ya. Nah, kalau bunyi tek berarti hidup. Kita coba lagi. Berarti hidup ya. Tek berarti hidup. Woi, bentar. Volume sedikit ya. Nih. Dari sini ke sini. Udah keras ya. Oke, kita coba siren pertama.
horn. While ini di mode dikit aja ya untuk volumenya. While belakang oke, di sini kita cek ya horn, wire, yelp juga sih, tapi kada tahu ini pasar, ini wire juga nih. Oh, wire, yelp. Nah, berarti yang otomatis ada di sini. Ini otomatis, kalau kita pencet dia otomatis bunyi ya, tanpa yang kayak gini. Kalau gini, kalau kita pencet baru nyala. Nah, itu kan, kalau yang ini kita pencet dia otomatis nyala ya. Menghentikannya kita pencet ini. Juga bisa di on off. Tapi serah sih. Nah, ya coba. Ya iyalah mati di off. Oke. Nih, jadi untuk mic aku nggak bisa coba karena nggak punya. Gimana caranya nanti? Mungkin kalian bisa coba nanti kalau sudah beli, oke? Okay. Kita coba, kita gabung bunyinya. Oke. Coba yang ini. Oke. Nah, itu untuk bunyi dalam mode segini. Kita coba full ya, tapi jangan lama-lama nih. Nah, itu mode fullnya tuh. Namanya Jewelen walaupun dia menggunakan ini ya. 60 watt dia udah keras. Wellen emang IC-nya gede ya. Tuh. Jadi nah, kalau suaranya di bawah daripada di 15% dia akan bunyi agak mendem. Kayak mainan anak-anak jadinya. Tapi kalau udah full atau setengah daripada suara itu, dia akan bagus bunyinya. Oke. Oke, udah. Oke, untuk reviewnya sampai di sini dulu ya. Mungkin kalian bagus pakai gini ya kalau di kendaraan ya. Kita on off dulu. Nah, ini kalau kalian buat di kendaraan itu bagus karena ini modelnya yang simple ya. Yang ringkas, jadi bagus untuk kalian pakai. Karena tidak memakan banyak ruang ya. Selain itu wattnya juga lumayan, enggak terlalu tinggi. Tidak membuat aki kendaraan kalian jebol ya, walaupun satu aki doang, asalkan kalian memakainya pakai saklar tambahan nantinya. Setelah itu jangan dialirkan di ini ya, kunci kontak, karena arusnya itu tidak baik, turun naik gitu kan. Oke. Nah, gitu aja. Jadi untuk kalian yang mau beli siren ini bisa kalian kunjungi Strobo Siren Kalimantan, EG-nya ya, dan nomor yang bisa dihubungi 0813-4645-6789 ya. Itu untuk nomor WA. Yang bisa ditelepon ada juga di sini untuk 0857-3145-6789. Itu adalah nomor HP-nya. Jadi untuk yang mau langsung lihat siren, mau cek siren langsung atau strobo, lekbar dan yang lain-lain, bisa kalian kunjungi di Jalan Sri Kandi, Kompleks Sri Kandi, Kelurahan Kebun Bunga ya.
Kecamatan Banjarmasin Timur, tepatnya itu kilometer 3,5 Banjarmasin samping Poltabes. Jatuh cuy. Oke, jadi untuk yang lebih tepatnya kalian bisa cek di Google SP06, oke? Sampai jumpa lagi di next episode. Untuk kalian yang mau request video yang mau request video dan yang lain, atau yang mau review siren yang lain juga, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk selalu mensupport ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye.